Umi, lagi mau kemana? Mau ke Mardin. Setelah melalui perjalanan panjang, nanti kita cerita perjalanannya apa. Cuman, Masya Allah, semalam itu benar-benar luar biasa. Kita pengalaman baru dalam hidup, dapat masalah, nanti kita tapi cerita. Tapi sekarang kita mau fokus, kita mau ke Mardin. Kita mau explore Mesopotamia bersama Ummu Alila, satu-satunya istri untuk sekarang. Ya, Om. Mau lagi. Mau apa, Om? Tahu, Abi. Mau apa, Om? Abi mau apa? Mau apa, Om? Dia nanti marah, kita sudahi aja sebelum dia ngamuk ya. Jadi kita mau explore Mardin, satu kota tua Mesopotamia, dan sekarang kita lagi ada di Bandara Sabiha Gökçen. Dan bandara ini mendadak jadi ramai setelah Ataturk mau ditutup, bandara Ataturk mau ditutup, sehingga kita berangkat dari sini. Tadi udah hektik banget pakai bis, ternyata sampai sini pesawatnya delay. Nah, itulah namanya kehidupan. Kadang-kadang kehidupan itu tidak selalu seperti yang kita duga dan kita rencanakan, walaupun kita sudah merencanakan baik. Seperti jodoh, jodoh itu seperti lagi nunggu pesawat. Kadang-kadang ada yang tepat waktu, kadang-kadang ada yang duluan, tapi banyakan yang delay. Nah, kadang-kadang malah pesawatnya batal gitu ya. Nah, termasuk yang mana kita? Wallahualam bisawab. Nanti kita akan kembali lagi setelah kita pergi ke Mardin. Hujan tambah deras. Saya selalu menggunakan transportasi publik, alhamdulillah, untuk menghemat, bukan sebagai orang lokal ya. Belajar 8 TL. Lihat, kalau di Google Map harus muter, tapi kita nggak mau muter, jadi kita coba cari ini. Cari jalan pintas dulu. Papannya di sini. Puluh jamnya di sini, lihat dek. Widi, lihat sini. Ya, tapi lewatnya di bawah karena ini rumah orang. Jalannya mana? Di bawah. Wow. Daerah Mardin. Ini lihat ya, ini nunjuknya sebelah sini nih. Tapi sini jalannya buntu. Yang kelihatan cuma ada menaranya. Padahal jalannya di mana? Coba lihat jalannya di mana? Jalannya di sini nih. Tuh. Mesopotamia. Mana pi power bank Umi? Sini. Masjidnya udah kelihatan. Ulu Jami. Masya Allah, lihat keren banget Ulu Jami jadi. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dimanapun kita berada, kita coba untuk
bisa ngunjungin masjid terlebih dahulu dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Kenapa? Karena dari sini pusatnya. Wow. Lihat. Gimana? Enak ya, Om? Yang kebab di market. Umi, mau kemana? Nah, gak tau, mau ikut Abi. Ayo. Wow, 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 wow. Umi, kita lagi manjat ya? Iya. Nah, kita lagi manjat untuk melihat arsitek Saljuk zaman dulu seperti apa, Artuklu ya. Saljuk dan Artuklu. Nah, itu banyak orang foto-foto. Tuh, lihat banyak orang foto-foto tuh. Lomba yuk. Abi menang. Abi menang. Abi menang. Tidak direkomendasikan bagi penderita jantung. Jalan ke atas memang luar biasa capek, tapi lihat apa yang kita dapat ketika sudah di atas. Magic. Mesopotamia. Ribuan tahun yang lalu orang-orang menjadikan tempat ini, memperebutkan tempat ini, dan dari sinilah Cradle of Civilization. Ya tuh kamar kita masih dibolak-balikin.